Seorang pria memperagakan gerakan salat di dalam tempat hiburan malam THM di Kabupaten Sidrap, Sulsel. Rekaman video ini beredar luas dan viral di berbagai sosial media, Senin, tanggal 25 Januari tahun 2021. Dalam rekaman video, terlihat anak remaja tersebut mengenakan pakaian muslim dan masuk ke dalam bar. Dengan diiringi musik keras dari DJ dan lampu disco, pria ini bukannya bergoyang seperti pengunjung lainnya. Tapi, dia malah memperagakan gerakan salat. Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Beni Pornika merespons tersebarnya rekaman video tersebut, pihaknya langsung bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pria yang memperagakan gerakan salat di dalam bar.